pemukiman sepanjang di Kerian ini dan saya berpuas hati pada dasarnya meskipun dalam tempoh 4 hari disebabkan oleh apa yang berlaku kepada Allahyarham Wan Muhammad Khairil, namun program pemukiman kita berjalan dengan baik dari segi program-program yang disusun untuk bersama dengan rakyat tetap diteruskan, iaitu sebanyak 116 program yang diatur, ya, yang diatur sama ada oleh melalui penglibatan saya secara langsung, penglibatan ahli-ahli esko kerajaan negeri dan juga jabatan-jabatan kerajaan melalui ketua-ketua jabatan negeri mereka, dan kesemua mereka ini berada di lapangan turun ke bawah, ya, kita panggil sederap. Ya, sederap mereka berada di bawah. Dia bukan hanya turun ke peringkat akar tetapi juga turun ke peringkat umbinya dan menyentuh setiap kalangan masyarakat yang ada di setiap daerah seperti daerah Kerian ini.